Setelah ditutup selalu dilarapkan anak PSBB alun-alun Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kiwari dibuka dei tepi karya di jaruk juku masyarakat. Hancakalah di namprona reakene masyarakat anu ngagegekan alun-alun Sumedang nun tetuhu karena protokol kesehatan sanajan mangpirang panggeing dipasang di sabudereun alun-alun. Alun-alun Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat kiwari mimiti digegekan deiku masyarakat satu tas dibuka dei mareng jeng dilarap kenana adaptasi kebiasaan baru atau anu katelah new normal. Mang ratus-ratus warga ngagegekan sajumlah yang lelewak di alun-alun Kabupaten Sumedang. Najan ges dipasangan mang pirang papan panggeing sarta spanduk ngenaan protokol kesehatan. Tapi di namprona masih rea warga anu henteu tuhu kana protokol kesehatan, kawas henteu make masker sarta tingrariung. Tapi kita dibatasi tetap jam operasionalnya. Pertama pagi-pagi jam 6 sampai jam 9 pagi, sore jam 3 sampai jam 6 sore. Kemudian ada protokol kesehatan yang ketat. Di sana yang masuk harus pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Pemerintah Kabupaten Sumedang ngawatesanan waktu operasional alun-alun nyaeta ukur genep jam saban poena. Hambalan kahiji timimiti jam genep tepika jam 8 isuk-isuk, sarta hambalan kadua disaprak jam 3 tepika jam genep paso sore. Senang aja sih, terus juga sering kesini. Biasanya kalau misalnya tiap malam juga kesini sih kadang-kadang. Tapi kan masih musim kayak gini ya, jadi ini juga belum tentu dibuka seterusnya, ada jam-jam tertentu buat ditutup. Najan ngerasa sieun, tapi eta warga kekeh boga karep ngamangpaatkeun area publik keur olahraga. Ya lebih ini sih tertib juga sih di sini, jadi sama-sama apa ya menjaga gitu, menjaga jadi kayak sampah jangan buang sama sembarangan, terus sama-sama menjaga aja sih lingkungan kita alun-alun. Pemerintah Kabupaten Sumedang miharep dibukana alun-alun Kabupaten Sumedang moal tepika nguniangkeun euforia kaleuwihi sarta salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan sangkan mampu numpes sumebarna COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.